Main game masa kecil hadiah uangnya puluhan miliar, tapi kalau kalah harus dibunuh. Squid Game menceritakan tentang perjuangan hidup 456 orang yang bermasalah dan terlilit hutang, dikumpulkan dan diajak memainkan permainan masa kecil diiming-imingi hadiah 46,5 miliar won dan yang kalah harus dibunuh. Benar-benar perjuangan hidup dan mati ya. Keseluruhan film ini keren banget, cerita, gambar, semuanya bagus. Ada satu karakter yang dimainkan oleh debut supermodel Jung Ho Hyun. Meski kali pertama berakting dan melalui proses yang panjang, tapi hasilnya dapat banget. Dari tim, kita kasih nilai 9 dari 10. Menjadi K-drama paling populer di Netflix, menggeser Sweet Home di 4 hari perdana penayangannya, menjadikan Squid Game ini posisi kedua tertinggi setelah Sex Education. Dibuat roller coasteran dari awal sampai akhir, tapi masih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan. Apakah ini pancingan untuk masuk ke season keduanya yang masih belum ada confirm? Ya, semoga aja ada ya. Kalau di Squid Game, main-mainan tradisionalnya di Korea, tapi kalau di Big di Batam, Squidward!